menekan angka penyebaran COVID-19, Purnawirawan, Warakwari dan keluarga TNI Kodim 0305 Pasaman di Pasaman Barat ikuti vaksinasi COVID-19. Tampak puluhan Purnawirawan Warakauri dan keluarga TNI ikuti vaksinasi di Markas Koramil 02 Simpang 4. Kegiatan vaksinasi dilakukan selama 4 hari. Sebelum mengikuti vaksinasi, para Purnawirawan Warakwari dan keluarga TNI tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim vaksinasi dari Puskesmas. Sebagian besar dari mereka bisa diberikan vaksin, namun beberapa di antaranya terpaksa ditunda karena alasan kesehatan. Meski sudah berstatus lansia, Purnawirawan TNI di wilayah kerja Kodim 0305 Pasaman ini antusias mengikuti vaksinasi yang digelar di lingkungan Markas Koramil 02 Simpang 4. Dan Ramil 02 Simpang 4 Kapten Kavaleri Sumidi S. mengatakan, vaksinasi ini serentak dilakukan selama 4 hari ke depan. Semua koramil di wilayah barat, Kodim 0305 Pasaman terlibat dalam kegiatan ini. Salah satunya dengan mengakomodir dan membantu purnawirawan untuk hadir, serta anggota keluarga TNI. TNI berharap vaksinasi ini bisa membantu meningkatkan imun masyarakat dan menekan penyebaran COVID-19 di Pasaman Barat. Istri, Warakauri beserta keluarga, kemudian dan ditambah elemen lainnya seperti guru, karyawan termasuk jurnalis yang ada di wilayah kami, wilayah Koramil Jajaran Kabupaten Pasaman Barat, Kodim 0305 Pasaman, dan secara serentak melaksanakan kegiatan ini. Adapun tujuan kami melaksanakan kegiatan ini ya adalah untuk mendukung program pemerintah dalam kegiatan pencegahan COVID-19 ini terhadap para purnawirawan dan keluarga besar, para kauri dan keluarga besar, sehingga dapat menekan angka perkembangan penyebaran COVID. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Joni Yuhanda Harahap, Nagari TV melaporkan.